وصلاح شأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد والد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. المكرمون والمحترمون para alim ulama, para khabaib, para asatiz, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus badan, pengelola Masjid Raya Darussalam, jamaah aktif Masjid Raya Darussalam, hadirin, hadirat, dan pemirsa yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian iktikaf di masjid ini, kemudian lalu sama-sama mendengarkan tausiah agama. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Saling wasiat-muasiati dalam kebenaran dan wasiat-muasiati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, di majlis ini, Allah turunkan rahmat, berkah, dan lindungannya kepada kita semua serta ridhonya. Dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan ibadah yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak ibu hadirin dan hadirat yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali mengkaji dan mengaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dengan syarah Al-Imam Asy-Syaikh As-Sarnubi. Hikmah yang ke-16. Hikmah yang ke-16 ini sudah kita baca ada 4 bait dari 10 bait yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad
Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan ini adalah hikmah yang terpanjang dari semua hikmah-hikmah yang ada di kitab Al-Hikam. Dan ini juga menurut Ibnu Ajibah dalam syarah Al-Hikam yang lain adalah kesimpulan dari hikmah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima belas. Maka ini adalah puncaknya, kata Ibnu Ajibah dalam kitab beliau syarah Al-Hikam. Jadi luar biasa ini. Makanya memahaminya pun kita harus luar biasa juga untuk bisa sampai mendalam pemahaman kita. Nah, hikmah yang ke-16 ini yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Kalimat tanya, bagaimana mungkin tergambar bahwa ada sesuatu yang menghijabmu kepada Allah, padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu. Azhara kulla syai'in, yang menampakkan segala sesuatu, ay aujada kulla syai'in, yang menjadikan sesuatu dan juga menciptakan segala sesuatu. Allah yang menampakkan, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Pada minggu-minggu yang lalu kan kita sudah bicara al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini sejatinya gelap, artinya tidak ada. Yang ada itu adalah Allah. Adanya alam itu karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya hanya bayangan. Bayangan dari adanya Allah, dalil adanya Allah. Jadi alam semua yang banyak ini, langit, bumi, antara dua langit, binatang, tumbuhan, bahkan kita semua manusia, jin, malaikat, itu semuanya adalah alam semesta. Banyak. Tidak bisa kita merinci menghitung banyaknya alam ini. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menjadikannya. Allah lah yang menampakkannya. Sehingga kita melihat Allahnya satu, tapi alam semesta ini banyak. Ibarat cermin, cermin itu umpamanya ulun nih, ada berada di tengah, kemudian di sana cermin, di sana cermin, di sana cermin, di sana juga di belakang, di samping kanan, di depan, kemudian di samping kiri. Berapapun cermin, kemudian kita berdiri atau ulun berdiri di tengahnya, maka sejatinya yang ada itu ulun bayangannya ada di cermin. Nah, yang bayangan ada di cermin itu membuktikan adanya ulun. Nah, jadi banyaknya alam ini, semua yang diciptakan Allah ini membuktikan adanya yang maujud, yang wujud, yang ada.
Nah, karena dulunya tidak ada. Dulunya tidak ada. Lalu Allah jadikan. Allah adakan. Nah, ini maknanya azhara kulla syai kemarin. Kemudian lalu yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bikulli syai'in. Bikulli syai'in. Bagaimana tergambar, terbayang, terpikirkan ayyahjubahu syai'un, bahwa sesuatu itu menghijabmu untuk sampai kepada Allah, bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu. Wa huwallazi zahara bikulli syai'in, padahal ya Allah yang nampak dengan segala sesuatu. Jadi ini dengan segala sesuatu. Artinya setelah Allah menciptakan alam ini, termasuk kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkinlah kita bisa hidup. Tidak mungkin kita bisa bergerak. Tidak mungkin kita bisa berjalan. Termasuk semua yang ada ini, karena semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ada yang bisa mengatur. Ya, seperti kemarin kita contohkan, umpamanya mau berjalan, bisa manusia mau berjalan. Mau minum, bisa kehendak manusia. Tapi ada yang di dalam diri kita itu tidak bisa kita mengaturnya. Siapa mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Jantung kita berdenyut terus, berdetak terus. Tidak bisa kita mengaturnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Dan suatu ketika nanti jantung kita berhenti. Termasuk usus besar kita ini, usus kita bisa mengelola makanan kita, bisa memproses makanan kita, mana yang baik, mana yang buruk, termasuk juga ginjal kita. Siapa yang ngatur? Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri ini, apakah kamu tidak menelitinya, tidak memperhatikannya? Itu adalah semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bikulli syai'in. Ya, bikulli syai'in artinya Allah lah yang mengatur segala sesuatu, termasuk yang ya tadi apa khutbah Jumat, yang mengatur alam ini semua. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari Allah yang menciptakan, kemudian lalu Allah lah yang mengatur semuanya. Setelah diciptakan lalu diatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi zahara fi kulli syai'. Bagaimana tergambar Allah terdinding oleh sesuatu, padahal Allah itu nampak pada sesuatu. Allah itu nampak pada sesuatu. Allah itu nampak dalam sesuatu itu. Fi kulli syai. Nah, arti fi kulli syai'in, ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Kemarin tuh orang itu mulia karena memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memuliakan. Makanya dalam sebuah hadis
disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh nabi kita, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir semua asmaul husna itu ada pada diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai As-Sabur, Ar-Rasyid As-Sabur, sampai penyabar pun ada. Nah, hanya Allah Maha tak terbatas, Rahmannya Allah tak terbatas, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Tapi manusia terbatas kasih sayangnya. Nah, tapi kita disuruh terus untuk takhallaqu bi akhlaqillah, karena di dalam itu ada sifat-sifat Allah pada diri kita. Nah, kita disuruh puasa karena sifat Allah itu tidak makan, itu kan? Suruh puasa kita. Nah, Allah tidak makan, makanya disuruh. Makin banyak orang itu puasa, itu mengikuti sifat Allah yang tidak makan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu minggu yang lalu. Nah, sekarang sambungannya yang kelima, kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana tergambar, bagaimana mungkin terbayang dalam pikiranmu bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu, padahal dialah yang nampak, dialah yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Nah, ini sudah kita pahami. Sebelum adanya sesuatu, Allah lah yang tampak, Allah lah yang ada, Allah lah yang wujud. Nah, makhluk ini, kullasyai ini, itu diadakan belakangan. Makanya Allah qadim. Allah qadim itu ada dengan sendirinya, tidak tergantung dengan sesuatu. Nah, kalaunya makhluk, adanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya tergantung kepada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, maka ada perdebatan tentang Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ramai karena memang di dalam apa, maulid azab, maulid barzanji, maulid habsyi, itu diungkap tentang Nur Muhammad ini. Maka jadi ramai. Biasanya pada saat maulid itu ramai tentang Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad itu makhluk atau Nur Muhammad itu qadim? Itu kan. Nah, meskipun ada di video itu yang mengatakan qadim, tapi ini berbahaya. Berbahaya. Karena kenapa kita katakan berbahaya? Kalau itu qadim Nur Muhammad, maka yang namanya qadim itu ada dengan sendirinya, tidak tergantung dengan yang lain, yang di atasnya, yang mengadakan. Padahal Nur Muhammad itu dari Allah. Kalau dari Allah, berarti tergantung dari Allah, berarti makhluk. Itu makhluk. Nah, kalau makhluk, maka jangan dikatakan qadim. Makanya betul aja yang di maulid hafsi, inna allaha khalaqa qoblal asya nura nabika muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khalaqa qoblal asya nura nabika muhammad,
Khalaqah itu menciptakan segala sesuatu itu sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun Nur Muhammad pun itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dikatakan qadim nanti ada dua yang qadim. Kalau dua yang qadim syirik jadinya. Syirik. Kalau dua yang qadim syirik. Jadi ini yang seperti ini lebih baik kita mengikuti yang selamat saja, bahwa Nur Muhammad itu adalah muhaddas, baharu, makhluk, bukan qadim. Tapi dari Nur Muhammad memang berasal segala sesuatu. Tapi Nur Muhammad berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa huwa zahiru qubla wujudish kulli syai. Wa huwa allazi wujuduhu azaliyun wa abadiyun. Dialah Allah yang adanya itu azali. Azali itu tidak dimulai oleh sesuatu. Abadi, selamanya. Jadi ini selamanya. Kalau selamanya mulai huwal awalu wal akhiru. Akhirunya itu tidak terbatas. Nah, beda dengan makhluk. Makhluk. Ya, makhluk ada awalnya, nanti ada akhirnya. Bahkan juga surga dan neraka itu pun diciptakan. Karena diciptakan ya nanti hak mutlak kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah sampai kapan kita dalam surga umpamanya abadan abada selama-lamanya. Sampai kapan selama-lamanya itu, wallahu alam. Itu Allah lah yang tahunya. Karena dia makhluk, tentu namanya surga akan berakhir. Itu kan secara logika begitu. Karena dia makhluk akan berakhir, makanya dia kalaunya selamanya sama Allah, berarti selamanya sama dengan Allah. Kalau selamanya dengan Allah berarti menyamai Allah. Nah, kalau menyamai Allah itu berarti kita syirik. Menduakan yang selamanya tadi. Nah, inilah pentingnya ketuhanan kita untuk mengetahui bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah ada sebelum segala sesuatu. Ya, kayak kursi ini, nah kursi ini, meja, kursi meja. Meja ini ada karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan tukang. Duluan tukang atau duluan meja ini? Duluan tukang kan? Duluan tukang, karena yang menciptakan adalah tukang. Nah, sama alam semesta ini juga diciptakan. Oleh karena itulah wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai. Paujuduhu zatiyun. Adanya Allah itu adalah zatnya. Jadi betul-betul hakikatnya zatnya. Wadzati aqwa minal aradi. Sedangkan yang zatnya itu lebih kuat daripada yang menyipatinya, yang lainnya. Yang aradi, yang menempel pada zat, atau yang bersandar kepada zat. Bala yasihu ayyakuna hajiban lahu. Maka tidak sah, tidak patut bahwa yang aradi ini mendinding kepada yang dati. Kemudian ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Bagaimana tergambar dalam pikiranmu? Bagaimana terbayang pada akalmu bahwa Allah itu terdinding oleh sesuatu
padahal Allah azharu min kulli syai, yang paling jelas, yang paling nampak dari segala sesuatu. Allah lah paling nampak dari segala sesuatu. Nah, di sini penjelasannya, li'anna zuhural mutlak aqwa minal muqayyad. Karena yang nampak, yang mutlak itu wajibul wujud itu lebih kuat daripada yang mumkinul wujud, yang terikat. Nah, yang terikat al-muqayyad, yang terikat. Wa inna ma yudrak lil uquli min syadid duhur. Nah, di sini ada penjelasan, hanya saja tidak mampu akal untuk menangkapnya karena bersangatan nampaknya. Li'anna syiddata zuhuri la yutiquha ad-du'afa. Karena bersangatan nampaknya itu tidak mampu ditangkap oleh orang-orang yang lemah. Kal khuffasyi, seperti kelelawar. Kelelawar yubsiru billail, dia bisa melihat di malam hari, dunan nahari, bukan di siang hari. Lidu'fi basarihi, karena lemahnya penglihatannya. La li khafa'in nahari, bukan karena gelapnya siang. Siang tuh jelas, tapi kelelawar tidak bisa melihat. Nah, tidak bisa melihatnya, padahal bersangatan terangnya. Nah, itu sama. Sama azharu min kulli syai. Allah itu sangat nampak. Karena dia yang zati, dia yang hakiki. Yang ada ini bayangan. Jadi sama kalau kita ini melihat tadi cermin tadi. Atau kita berdiri, ini ada berdiri. Ini ada bayangan. Nah, bayangan kan tangan. Nah, bayangan ini pasti ada yang membayangi. Iya kan? Ada orang yang bergerak nih kan. Nah, pasti ada orangnya. Jadi kalau umpamanya empat sudut, satu orang, bayangannya bisa banyak. Bayangan-bayangan. Nah, saking nampaknya itu tidak terlihat kadang. Yang terlihat itu cuma bayangan. Nah, orang yang hanya melihat bayangan itu terhijab. Yang melihat bayangan saja itu terhijab, tidak mampu melihat yang wujud, yang bercermin itu. Ya. Yang dicermin itu bayangan. Sedangkan orang yang bercermin itulah yang hakiki. Nah, sama alam ini adalah bayangan, yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Azharu min kulli syai, paling nampak. Nah, paling nampak. Jadi inilah yutasawwaru, bagaimana kita memikirkannya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Kemudian yang ketujuh, kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana tergambar, bagaimana terpikir bahwa sesuatu itu mendindingmu untuk sampai kepada Allah, wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un, padahal dia Allah yang al-wahid, yang maha esa, yang maha tunggal, yang tidak ada bersamanya sesuatu. Jadi Allah satu-satunya yang menciptakan alam ini. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, itu kan dalam Al-Qur'an. Andaikan di
alam ini, di dunia, di langit dan bumi ini ada dua Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur alam ini, akan hancur langit dan bumi ini. Jadi kalau ada dua, hancur. Sikung hendak menciptakan, sikung hendak merusak. Nah, bekelahi dua gitu. Ah, itu. Jadi satu aja, satu Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi laisa ma'ahu ay li anna kullama siwa fil haqiqah. Segala sesuatu selainnya. Li anna kullama siwahu fil haqiqah adamun mahdun kama taqaddama. Karena sesungguhnya setiap sesuatu ma siwahu, yang selain dari Allah pada hakikatnya itu adalah adamun mahdun. Adamun mahdun itu tidak ada. Jadi selain Allah itu tidak ada. Gitu aja bayangannya. Kalau sudah kayak gitu tuh sampai tuh. Kalau selain Allah itu tidak ada. Nah itu dalam tuh. Yang ada itu hanya Allah. Makanya kalau la ilaha illallah, la maujuda illallah, tidak ada yang ada itu kecuali hanya Allah. La nafi'a illallah, tidak ada yang memberikan manfaat itu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memudaratkan itu kecuali hanya Allah. Nah itu wahid, dialah satu-satunya yang mengatur alam ini, yang memberikan manfaat kepada kita semua, yang memudaratkan kita juga dan lain-lainnya. Itu satu-satunya hanya Allah. La maujuda illallah. Itu yang ketujuh. Kemudian lalu yang kedelapan, kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana tergambar dalam pikiranmu, bagaimana terbayang dalam akalmu bahwa sesuatu itu mendindingmu kepada Allah, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Padahal dia Allah itu paling dekat dengan kamu dari segala sesuatu. Paling dekat tuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dekat ini jangan diartikan dekatnya itu dekat hakiki, tapi dekat majazi, itu dekat. Perasaan kita yang dekat. Rasa kita yang dekat. Dalam Al-Quran disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah itu lebih dekat daripada tulang tenggorokan kamu. Ini Allah kan meniupkan ruh dalam diri kita. Nah ruh ini bergerak, itu tentu nurani kita, hati nurani kita. Hati nurani kita itu tidak mungkin dibohongi. Tidak mungkin hati nurani kita berbohong. Makanya kalau melihat sesuatu yang tidak baik, pasti hati nurani kita tuh tahu itu tidak baik. Tidak bisa itu. Nah hati nurani ini jernih. Nah kalau nya banyak dosa, banyak maksiat, maka hati nurani itu jadi buram. Ya seperti berlian tuh. Berlian itu kalau diasah terus, dikir, tobat. Tobat itu kan membersihkan hati nurani kita. Hati nurani kalau kita tobat, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, terus tiap hari minimal 100 astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, itu membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dosa-dosa kita. Kemudian lalu kita
teruskan dengan zikir. Zikir la ilaha illallah atau membaca Al-Quran atau juga sholat, terus memperbanyak ibadah, itu semakin bersih hati kita. Nah, kalau bersih hati kita lalu bisa menangkap ini, menangkap la maujudah illallah, tidak ada yang ada itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengadakan kecuali Allah. Makanya kalau kita berzikir tuh subuh tuh, ada yang 166. Kayak Syekh Suman Al-Madani itu kan 166. Ada juga yang 100, memang minimal 100. 166. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada yang bermanfaat yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambil kita membaca itu, sambil mengingat, itu zikir kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aqrabu ilaika min kulli syai, paling dekat. Nah, kalau banyak-banyak berzikir, banyak-banyak kita bertobat, insyaallah itu semakin dekat kita rasanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gitu, kalau sholat orang semakin dekat tuh kan, ini ada sambungan di sini nanti. Orang yang sholat itu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini al-ihsan, anta'budallah, kita beribadah kepada Allah menghadap Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya, melihat dengan mata basirah kita, dengan hati yang jernih tadi, mata batin kita, mata hati kita, bukan mata kepala kita. Makanya tadi kalau yang mata kepala kita ini melihat alam tuh ada, tapi kalau mata batin kita melihat ini tidak ada. Nah, jadi ada dua mata batin kita. Ada dua mata kita. Ada mata kepala melihat yang nampak. Ada. Tapi adanya itu diadakan. Tapi begitu melihat dengan mata batin kita, hakikatnya yang nampak ini tidak ada. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi diadakan, digerakkan, kemudian juga diatur dan sebagainya. Jadi aqrabu ilaika min kulli syai, itu yang ke-8. Kemudian lalu yang ke-9, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai. Walau lahu ma kana wujudu kulli syai. Bagaimana tergambar dalam pikiranmu bahwa sesuatu itu mendindingnya, mendinding kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau lahu ma kana wujudu kulli syai. Andaikan tidak ada Allah, maka kana wujudu kulli syai, maka tidak ada alam ini. Ini kan andaikan, laula walau lahu ma kana wujudu kulli syai. Andaikan tidak ada Allah, maka tidak akan ada alam ini. Makanya adanya alam ini membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya ya ajaban, aneh manusia ini, kata Sidin, aneh. Kaifa yazharul wujudu fil adami, bagaimana nampak yang ada itu dalam ketiadaan. Tidak mungkin. Dua hal ini ada yang ada yang tidak ada, ada yang terang, ada yang gelap. Tidak mungkin yang gelap ini ada kalau ada yang terang. Nah, itu ininya. Tidak mungkin, ini kan terang nih. Tidak mungkin ada gelap, karena kelihatan terang. Artinya yang ada itu jelas Allah. Yang lain tidak ada. Bagaimana manusia mengatakan bahwa alam ini ada, padahal tidak ada. Yang ada itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin di sini disebutkan ai yajtami'u ma huwa humadiddan. Gabung antara yang cahaya dengan yang gelap jadi satu tidak mungkin. Karena satu bercahaya pasti hilang gelapnya. Pasti hilang gelapnya. Satu yang ada pasti yang lain tidak ada. Satu yang qadim, yang lain pasti baharu. Yang lain pasti muhaddas, diadakan. Yang satu mengadakan, maka yang lainnya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah panjang penjelasan dari hikmah yang ke-16 ini. Tapi dari berbagai syarah termasuk syarah Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan ini adalah kesimpulan dari hikmah yang pertama sampai hikmah yang ke-15. Artinya kita mengenal Allah sampai lalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dunia ini mendinding kita untuk mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mata batin kita, dengan mata batin kita, nurani kita. Karena kita sudah meyakini, penjelasan-penjelasannya tadi sudah jelas. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Ini memang tinggi. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita juga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan berbagai aktivitas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.